Sepintas, profil Bambang Irawan, AMD IP SHMM. Putra asli kelahiran Jawa Timur, lahir di Ponorogo, Jawa Timur, pada tanggal 9 Oktober 1976. Di masa kecilnya, menjalani pendidikan di Sekolah Dasar Negeri Ngunut nomor 52 tahun 1986. Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Ponorogo tahun 1992. Merantau dan menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Geger Madiun pada tahun 1995. Sukses menyelesaikan pendidikan di Akademi Ilmu Pemasyarakatan AKIP pada tahun 2000. Bambang Irawan AMD IP SHMM menikah dengan Nyonya Mirza Esfanti, SKM Mkes, yang lahir pada tanggal 10 Januari 1977. Yang kemudian dikaruniai dua orang putra, yaitu Danendra Asyam Rahmada dan Daniswara Asyam Rahmada. Pria yang hobi touring ini merupakan sosok seorang yang tegas, disiplin, pekerja keras, serta memiliki dedikasi yang tinggi bagi kemajuan pemasyarakatan. Berikut ini beberapa jabatan terakhir yang pernah diemban oleh Bambang Irawan AMD IP SHMM. Di antaranya, Kasubsi Registrasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Sidoarjo, Kasih Pengelolaan di Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Surabaya, Kepala Kesatuan Pengamanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Kerobokan Denpasar. Dan di tahun 2021, Bambang Irawan AMD IP SHMM dipercaya mengemban amanat baru sebagai Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas 2B Keraksaan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor SIK garis datar 71.KP.03.03 tahun 2020. Bambang Irawan AMD IP SHMM. Selamat datang di Rutan Kelas 2B Keraksaan.